Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ukhti wa akhi. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang anggota tubuh. Silakan dibuka buku bahasa Arabnya ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan anggota tubuh bagian mata yang bahasa Arabnya adalah ainun. 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 Selanjutnya ada hidung, yaitu anfun. 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 Ini adalah telinga yang disebut udhunun. 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 Kemudian ada lidah, yaitu lisanun. 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 Dan yang terakhir ada tangan atau yadun. 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 Nah, anak-anak, agar lebih mudah menghafalkannya, dengarkan lagu berikut ya. Ainun mata, ainun mata, angfun hidung. Ainun mata, ainun mata, angfun hidung. Udhunun, telinga. Lisanun, lidah. Yadun, tangan. Alhamdulillah. Kemudian, bukalah buku kalian pada halaman 22. Isilah kotak kosong tersebut dengan jawaban yang benar ya. Kemudian, pada halaman 23, gunakanlah tanda panah untuk menghubungkan gambar dengan kalimat yang sesuai. Anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Mari kita baca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.